Salam jumpa dan salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi pada video saya kali ini akan membahas tentang luas segitiga dengan pendekatan luas persegi panjang. Pada ilustrasi yang akan saya sampaikan, di sini kita dapat membuat sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga. Kita lihat di sini lebar persegi panjang adalah sama dengan tinggi segitiga. Kemudian panjang persegi panjang sama dengan alas segitiga di sampingnya. Di sini terdapat hubungan bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Dapat kita simpulkan luas segitiga sama dengan panjang kali lebar dibagi 2 atau alas kali tinggi dibagi 2. Yang saya ilustrasikan tadi dapat disimpulkan seperti berikut. Mudah kan? Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Lalu bagaimana penerapannya di dalam soal? Saya contohkan di sini ada soal seperti berikut. Di sini ada sebuah segitiga. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah luas segitiga yang diarsir? Lalu bagaimana kita mencarinya? Luas segitiga ABC atau segitiga yang diarsir adalah kita cari luas segitiga DBC, kemudian kita kurangi dengan luas segitiga DAC. Luas segitiga DBC sama dengan setengah kali panjang DB dikali panjang DC. Luas segitiga DAC sama dengan setengah kali panjang DA dikali panjang DC. Dapat saya tuliskan seperti berikut. Oke, kita perhatikan masuk ke dalam soal. Pada bangun segitiga berikut, yang ditanyakan adalah hitunglah luas daerah yang diarsir. Pada prinsipnya adalah sama. Untuk daerah yang diarsir, maka diperoleh dari segitiga ABF dikurangi dengan luas segitiga ABC. Kemudian luas segitiga ABE dikurangi dengan luas segitiga ABC juga. Atau dapat kita tulis seperti berikut ini. Thank you.
Jadi luas daerah yang diarsir adalah 32 cm persegi. Adik-adik dapat mengerjakan soal-soal latihan di bawah kolom deskripsi di video saya. Silakan sebagai latihan. Terima kasih perhatiannya.